You earn the ability to give better shelf town. Okay, space. Ya, jadi ketika kita sedang dibentak kayak gitu, kita bisa langsung apa kayak semacam menolak gitu ya, agar mereka tuh tidak menindas si Jimmy lagi. Aduh, 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 duh, 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 salah, salah pencet gue. Gue mau buka locker malah. Jadi kayak gitu Win, oke lah. Kita akan langsung aja menjalankan misi ya. Di sini kita sudah diberikan dua misi, yaitu Dead Beach sama Defend Bucky. Gue akan masuk ke Dead Beach dulu deh. Ada di asrama cewek, kita bisa masuk lewat sini. Oke, bentar, sebelum menjalankan misi mungkin gue bisa room tour dulu ya. Ya, bener-bener rapih banget. Wah, anjir nih, ngeri banget nih posternya. Evil Head and the Man Eaters. Gila, The Kiss. Ngeri banget posternya. Ya, biasanya ada anak yang lagi pada tidur juga, tapi di sini karena masih pagi ya, masih siang, masih jam 5-an. Tuh, ada yang lagi ngapain nih? Lagi ngapain sih dia? Lagi bengong anjir. Ya, ya udahlah, sebelum malam gue akan langsung aja menjalankan misi Dead Beach. Give it back or what? Or well, just give it back. Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back. You can't just steal things from me. Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. Ugh, I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh, that's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Oke, jadi si cewek ini yang bernama Beatrice, dia sedang membuat semacam racikan untuk obat kanker ya. Jadi dia benar-benar sangat genius membuat obat kanker. Dan di sini apa namanya, note atau buku catatan miliknya, yang dimana itu berisi racikan dari obat kanker, itu diambil oleh cewek yang tadi ya, cewek yang menggunakan kostum apa cheerleader. Jadi kita diharuskan untuk mengambilnya di go to gym. Jadi ada di gym. Jadi di sini kalau kalian sama sekali tidak memiliki yang namanya sting bomb, ya sting bomb ini, di sini akan muncul sebuah cutscene di mana si Gary akan muncul dan meminta si Jimmy untuk menuju ke sebuah perpustakaan. Dan di situ kalian bisa mendapatkan yang namanya sting bomb. Tapi kalau kalian sudah punya, kalian bisa langsung menuju ke gym. Karena di sini kalian harus benar-benar memiliki yang namanya sting bomb ini, karena sting bomb ini akan kita masukkan ke locker dari si cewek yang mengambil buku catatan milik si Beatrice barusan ya, yang pakai kostum cheerleader tadi. Gue nggak tahu namanya siapa, gue lupa ya. Oke, kita akan kerjain dia. Kita akan masukkan sting bomb ini ke dalam, oh Mandy ya, namanya Mandy ya. Namanya adalah Mandy. Oke, kita akan taruh di sini. Bentar, pasti biasanya akan ada ya, akan ada guru muncul. Jadi kalian jangan terlalu terburu-buru. Kita akan umpetan dulu di sini. Kita akan tunggu sampai gurunya pergi terlebih dahulu.
Ya, ini ala-ala Assassin's Creed banget ya. Kita bermain stealth kayak gini. Oke, udah pergi, baru kita pasang. Kita akan ambil buku catatan milik si Beatrice. Dan kita akan pasang yang namanya Sting Bomb. Oke, sip, kita sudah berhasil mendapatkan catatan milik si Beatrice. Ya, ini dia si Mandy. Ya, ini Mandy ya. Tapi kayaknya dia nggak tahu kalau kita mengambil buku catatannya, buku catatan yang sudah diambil. Dan sekarang kita tinggal kembaliin aja buku catatannya ke si Beatrice. Karena di sini dia tadi sudah berjanji akan memberikan hadiah, yaitu sebuah ciuman ya. Dia berjanji akan memberikan ciuman ke si Jimmy. So, oke. Alright. Let's see, guys. Ya, Beatrice now likes you. Jadi memang ada beberapa cewek yang dimana cara agar membuat mereka suka ke si Jimmy adalah kalian harus menjalankan misi dulu. Tapi kalau cewek-cewek seperti si ini, Christy dan cewek yang ini, dua cewek ini ya, yang pakai kacamata ini, yang ini kalian nggak perlu untuk jalankan misi. Kalian bisa langsung aja ngajak dia bicara dan langsung ngasih hadiah. Tapi kalau cewek-cewek yang lain, kalian harus jalankan misi dulu, baru nantinya mereka bisa suka ke si Jimmy Hopkins. Oke, di sini ada dua misi lagi ya, The Diary sama Defend Bucky. Mungkin gue akan jalanin Defend Bucky deh, karena ini juga belum terlalu malam, baru 7:30. Kita akan langsung aja jalankan misinya. Sorry. Sorry about that. Out. Stop, Gary. Trying to watch this. Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening him up. Ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, Peace Stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Oh, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Peace Stain, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Stop. Sorry. Ya, emang di sini si Gary mulai cukup menyebalkan ya, sifat dari si Gary nih. Oke, jadi barusan kita mendapatkan informasi dari si Algernon atau si Algy bahwa di sini ada salah satu rekannya yang bernama Bucky. Dia menuju ke auto shop dan sampai sekarang masih belum pulang dan sama sekali nggak ada kabarnya. Jadi kita akan coba cek di auto shop. Kayaknya dia lagi bertarung ya. Kita akan coba bantu dia menggunakan slingshot. Ayo, gue ambil dulu, ha? Take this.
Oke, mampus. Ya, jadi kita harus membantu si siapa Bucky menuju ke sini agar dia bisa mengambil apa tuh namanya? Oke, bentar, gue harus fokus dulu. Kita akan fokus bertarung dulu agar si Bucky ini nggak mati. Mampus. Oke, jadi si Bucky ini pengen mengambil sesuatu untuk menyelesaikan project science-nya. Oke, gue nggak tahu dia ngambil apaan di situ. Tapi yang penting dia udah berhasil ngambil. Sekarang waktunya kabur dari sini. Oke, nice, kita berhasil. Escape with Bucky. Ayo, kita kabur sekarang. Nice to know there's a violent, crazy old man on campus. Thanks, Timmy. That's great. Here, okay. You are the skateboard. Ya, nice, kita mendapatkan respect dari para nerd dan juga mendapatkan sebuah ini nih, sebuah skateboard ya yang bisa kita pakai. Tapi sebelum itu di sini ada permintaan, take Christy back to Girls Dorm. Oke, siap, kita bisa menemani si Christy. Jadi ini merupakan set mission yang cukup menarik ya, gue suka banget nih set mission kayak gini dimana kita harus menemani cewek ke asramanya, balik ke asramanya, pegangan tangan kayak gini kan, gila keren banget sih. Oke, kita nggak perlu lari ya. Di sini yang jadi masalah adalah biasanya gue tertangkap oleh para penjaga sekolah ini. Tapi gue harap gue nggak dikejar karena sekarang udah jam 9:30. Biasanya kalau kelihatan dia bakalan langsung ditangkap. Oke, jadi Christy ini lumayan cakep juga ya. Ya, mungkin setelah gue menjalankan misi ini, gue akan coba berhenti record dulu. Gue akan jalankan ibadah dulu ya. Gue akan selesaikan set mission ini dulu. Aduh, malah bertarung lagi. Ya, ini ceweknya kayak cemburu deh. Gue jalan sama, aduh, apaan lagi nih? Bentar, gue nggak punya waktu nih, nggak punya waktu sama mereka. Ayo, Christy, ayo kita jalan lagi. Aduh, tuh kan? Bentar, gue akan taruh dia di tong sampah aja, biar cepet. Udahlah, udah di sini aja yuk. Kita pulang yuk, sayang yuk. Enggak lihat apa ada orang lagi enak-enak kayak gini kok. Malah digangguin terus. Udah jam 11 ya, waduh. Ya, ini gue bisa ditangkap nih, udah jam segini. Aduh, hampir aja. Gue kira gue bakalan ditangkap. Please, jangan sampai ada guru yang nangkep si Jimmy. Ini lagi set mission nih. Please. Ya, enak juga ya kalau punya sekolah kayak gini. Ada asrama cewek, ada asrama cowok gini ya. Seru aja gitu loh kayaknya. Oke, dapat $10 atau sekitar
Iya, 100 ribuan lah. Lumayan banget ya. Lah, udah gue anterin malah keluar lagi nih si cewek. Mampus malah ditangkep. Oke, ya udahlah. Udah jam 12. Gue gak punya aktivitas apa-apa lagi. Kita akan langsung aja tidur. Ya, dan di sini udah mau Halloween ya, di sini ya tuh. Udah suasananya udah Halloween kayak gini. Oke lah, kita akan langsung aja tidur. Iya, di sini gue akan coba cek ada The Candidate, Devin Bucky udah, terus tadi Dead Bitch juga udah kita selesaikan ya. Oke, gue akan selesaikan misi The Candidate setelah kita menjalankan kelas dulu. Kelas hari ini kemungkinan itu kelas seni ya. Kelas seni sama kelas gym untuk hari ini. Tapi mungkin gue akan coba untuk hentikan recordnya dulu karena di sini gue akan melakukan ibadah dulu ya guys. Jadi gue akan lanjutin kalau udah selesai ibadah. Oke, bentar. Ini ada anak minta tolong. Kasian nih. Oke. Pull the fire alarm. Kita bisa nyalakan alarm. Aduh, apaan sih ini? Orang anjir, mampus. Oke, kita nyalain alarm dan dapat $15. Hanya nyalain alarm doang dan kita mendapatkan $15. Oke, gue akan coba. Aduh anjir nih. Emang apaan sih? Enggak jelas banget. Oke, mampus sana. Biar pada bertarung semuanya. Oke, di sini gue akan start dulu. Gue akan start recordnya ya. Kita akan lanjut lagi kalau gue udah selesai menjalankan ibadah. Oke, jadi sorry banget ya barusan gue recordnya pause bentar. So, oke, kita akan langsung aja masuk ke kelas hari ini, kelas seni ya. Kelas seni yang kedua. Ini merupakan kelas yang sangat mudah untuk kalian jalankan. Mungkin nanti kalau udah masuk di kelas keempat dan juga kelas kelima mungkin akan jauh lebih susah, tapi kalau untuk sekarang kita akan ya gampang lah, kita akan coba. Di sini sekarang cuma ada tambahan pensilnya, sekarang jadi ada 2 ya. Yang harus kita hindari. Aduh bentar, gue salah. Oke, gue tadi kayaknya terlalu terburu-buru. Kita harus hindari nih. Hindari gunting juga ya. Oke, ya ini kesempatan kita. Jadi kita juga memiliki kayak semacam ability gitu agar kita bisa menghentikan waktu. Oke, sekarang jadi cepet. Nice. Oke, tinggal dikit lagi, come on. Ya, oke, good, kita berhasil. Dan kalau nggak salah, lukisannya sama ya. Sama seperti pada saat sebelumnya ya, seinget gue. Jadi kita melukis guru kita sendiri. Ya, dan kita mendapatkan bonus lagi. Jadi sebelumnya kan kita mendapatkan 25% bonusnya, tapi sekarang sudah meningkat menjadi 50% bonus health ketika kalian mencium cewek ya. Oke, bentar nih. Ngapain sih ganggu aja dari tadi? Oke, dia minta tolong, bentar, gue akan coba. Plan a chocolate in Gloria Locker. Oke, kita akan coba bantu. Ya, lockernya ada di bawah. Jadi gue akan jalankan sebuah misi yaitu The Candidate ya, kalau nggak salah. Ya, gue akan jalankan The Candidate nanti setelah pelajaran kedua.
yang akan mulai ya beberapa 1 jam lagi. Gue akan tunggu sampai pelajaran kedua, baru nanti kita akan jalankan misinya. Oke, ini ya lockernya ya. Ya, kita akan coba taruh coklatnya di sini. Oke, nice. Cuman kayak gitu doang kita dapat $10. Oke, ada lagi yang minta tolong. Quick, 3 locker. Aduh, gue nggak punya waktu. Ntar aja deh. Di sini kita udah hampir masuk ya. Jadi di sini tenang aja kalian, walaupun apa namanya, walaupun kalian menolak untuk menjalankan sebuah side mission, side mission itu akan muncul beberapa kali. Jadi kalian pasti bisa untuk menyelesaikannya di lain waktu ya. Oke, pelajaran berikutnya, oh gym ya, hari ini ada gym. Oke, gue akan hindari aja orang-orang yang gak penting ini. Pelajaran gym kedua, pertama itu kan di beberapa video sebelumnya pada saat gue masuk di pelajaran gym itu kan pelajarannya itu bertarung ya, dimana kita bisa mendapatkan beberapa skill combat atau combat movement ketika kita menyelesaikan pelajaran gym pertama. Tapi kalau gym kedua ini seinget gue lebih ke lempar bola deh. Kita harus ini lempar bola gitu. Oke, bentar nih, keyboard gue agak sedikit error. Oke, let's go. Gym kedua. Alright, you feckless maggots, we'll be playing dodgeball for the next while. Ah, dodgeball. How I love the sound. Iya, jadi di barat ini ada yang namanya pelajaran atau olahraga dodgeball, di mana kalian bisa melempar bola ke iya. Itu si Algi malah kebelet pipis kayak gitu. Jadi kalian diharuskan untuk melempar bola ke lawan kalian. Ya, defeat your opponent by hitting them with the ball, dodge or catch. Oke. Oke, ini udah mulai kah? Bentar. Oke, ya. Nice. Jadi kita cuma ngelempar doang, ngelempar ke musuh kayak gini, lempar ke lawan kita. Dan ketika musuh sudah terkena bola tuh, ntar gue bisa ngumpan pakai apa sih, throw space sama left shift. Oke, catchnya pakai left alt, dodge-nya pakai space. Oke, berarti gue cuma tinggal catch doang sama oke. Oke, gue empat ke Jimmy, take this. Aduh, nggak kena. Ya, jadi kita tinggal menghindari bola ketika lawan kita sedang membawa bola. Dan ketika kita sedang membawa bola seperti ini, kita akan coba lempar. Anjir. Oke, nggak bisa. Gue tangkep. Mampus. Ya, kita berhasil. Ronde pertama ya. Jadi ada beberapa ronde. Sekarang ronde kedua. Nggak bisa lu. Satu. Anjir. Aduh, kena lagi. Oke, ayo bisa lompat. Nice, bisa, si Algi pinter juga. Mampus. Oke, nice, kita berhasil. Ronde kedua, ya. Jadi cuma ada 2 ronde ternyata. Dan gue mendapatkan akurasi ya. Jadi kita bisa meningkatkan akurasi dari ketapel kita. Ketapel ini ya, ketapel yang biasa. Tapi nantinya kita akan mendapatkan ketapel baru, yaitu Super Slingshot. Di apa namanya, di misi yang ini, di misi The Candidate yang akan kita jalankan sekarang. Oke, kita akan langsung aja masuk ke misi selanjutnya. Ini kita momennya udah hampir Halloween ya, di beberapa tempat momennya tuh udah ada beberapa tengkorak kayak gitu. I don't understand what's wrong.